الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-10, yaitu hadis yang berbicara tentang makanan halal adalah syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah adalah Maha Baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana perintah kepada para rasul. Faqal ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Wahai sekalian para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Mu'minin, Al-Mu'minun, ayat 51. Wa qal ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Al-Baqarah 172. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan seseorang yang melakukan safar panjang. Rambutnya kusut, mukanya berdebu, seraya menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, ya Rabbku, ya Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi asupan gizi dari yang haram, maka bagaimana bisa diterima doanya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Allah Maha Baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu illa thayyiba, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang thayyib, kecuali yang baik, itu mencakup ya, perbuatan, perkataan, akidah dan lain sebagainya. Ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima harta yang kita sedekahkan, yang kita
berikan, yang kita infakkan, kecuali yang halal. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, apabila kita bersedekah, hendaklah kita bersedekah dari harta yang kita dapatkan dari jalan yang halal. Ya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima harta yang kita berikan ataupun yang kita sedekahkan, sementara harta tersebut kita dapatkan dari jalan yang haram, dari riba, ya, dari mencuri, dari mengambil hak orang lain, atau bahkan dari korupsi. Sebanyak apapun yang kita berikan, yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, yang kita impakan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima. Ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada kuantitas daripada apa yang kita berikan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kepada kualitas. Sedikit kita berikan, tetapi harta itu kita dapatkan dari jalan yang halal. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya bukan melihat kepada harta tersebut, tetapi melihat kepada hati orang yang memberikan harta tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Tidak akan sampai kepada Allah, ya, daging kurban yang kita sembelih ataupun darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa yang ada di dalam hati tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala hanya melihat kepada hati kita, tidak melihat kepada perbuatan kita ataupun surah daripada perbuatan kita, tetapi apa yang ada di balik ataupun motivasi daripada perbuatan kita, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala nilai. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhlisun niyyata yakfika qalilul amali." Akhlisun niyyata yakfika qalilul amali. Ikhlaskanlah niat, maka perbuatan yang sedikit itu akan cukup bagimu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang orang yang mengadakan perjalanan panjang. Ya, rambutnya kusut, mukanya berdebu. Ya, kemudian dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doanya sementara dia memakan dari makanan yang haram, meminum dari minuman yang haram, bahkan pakaiannya adalah pakaian yang haram. Lalu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doanya? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab doanya, doa kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah doa saya tersebut memenuhi syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena syarat doa diterima itu adalah kita harus memakan makanan yang halal. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat, yaitu Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu anhu, yang mana beliau terkenal sebagai orang yang doanya mustajab. Ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'az, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat du'a." Ya, makanlah makanan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doamu. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sangat mencintai hambanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menolak permintaan, ya, sebagian hambanya yang merampas hak hambanya yang lain. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima, ya, sebagian daripada hambanya yang menzalimi hambanya yang lain. Seakan-akan Allah mengatakan kepada hambanya yang dia cintai, barang siapa yang menzalimimu, maka dia tidak akan memiliki pintu untuk masuk kepadaku, kecuali apabila dia mengembalikan apa yang dia telah rampas darimu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengagungkan hak-hak kita. Sehingga Allah menolak doa sebagian daripada kita demi untuk menjaga hak yang lainnya. Bahkan salah satu bentuk daripada Allah mengagungkan hak
kita sebagai seorang hamba, bahwa apabila kita menzalimi seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat orang ini sampai saudara yang dia zalimi itu memaafkannya. Ya, dan semuanya itu menunjukkan betapa besar cintanya kepada, betapa besar cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, dan tidakkah semua itu dapat menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil kita di setiap saat untuk membahagiakan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.